Pembangkitan Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan di PT Pembangkitan Jawa Bali, PJB, berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit pembangkitan Paiton atau disebut juga PLTU Unit 12 adalah PLTU kapasitas 2x400 MW dengan bahan bakar batu bara untuk disalurkan ke sistem interkoneksi Jawa-Bali. Selain menjaga keandalan pasokan energi listrik, PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton atau disebut dengan PT PJB UP Paiton menjalankan community development secara berkelanjutan sebagai komitmen dan tanggung jawab perusahaan khususnya pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi serta masyarakat luas pada umumnya. Program Community Development PT PJB UP Paiton terbagi dalam 4 program utama, yaitu Capacity Building, Empowerment, Infrastruktur, dan Charity. PT PJB UP Paiton telah sukses merancang dan menerapkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada konsep pelestarian lingkungan serta menghasilkan pengaruh atau impact secara langsung baik pada terpeliharanya lingkungan maupun pada pertumbuhan perekonomian dan kemandirian masyarakat. Bukti keberhasilan adalah adanya pengakuan dan penghargaan seperti Proper Hijau 2014 dan 2015, Penghargaan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat, GKPM Award 2013-2014, CSR Best Practice for Sustainable Development Goals, SDGs, dan penerimaan penghargaan GPMB Award tahun 2015, CSR Best Practice for SDGs. Program Organic Integrated System ditujukan untuk menjawab persoalan kelangkaan pupuk, ketergantungan petani terhadap pupuk kimia, serta penurunan produktivitas hasil pertanian. Melalui program CSR PT PJB, UP Paiton telah berhasil menciptakan pupuk organik serta berhasil meningkatkan ketersediaan pupuk secara mandiri. Melalui program Organic Integrated System, petani tidak lagi kesulitan pupuk dan kesadaran terhadap pertanian organik meningkat. Antusiasme semakin besar setelah melihat hasil panen meningkat 5 ton atau 40% per hektar serta penurunan biaya produksi 10 hingga 15%. Program Organic Integrated System telah melahirkan Training Center Trikarya Jadi yang didirikan dan dikelola kelompok petani. Lembaga ini mengajarkan cara pembuatan pupuk, penyiapan bibit, pengolahan lahan, dan sebagainya, hingga pengolahan hasil panen. Tidak sedikit pemuda dan pelajar ikut serta dalam pelatihan, hingga menumbuhkan harapan baru tentang generasi penerus di bidang pertanian. Ketahanan pangan sangat terkait dengan sektor pertanian. Petani atau buruh tani adalah sebagai penghasil pangan. Sebagian besar tinggal di pedesaan dengan jumlah yang sangat besar dan secara umum tingkat kesejahteraannya tertinggal dibanding dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Sebagai wujud kontribusi dan partisipasi perusahaan untuk mencapai salah satu tujuan dari agenda Sustainable Development Goals, PT PJB Unit Pembangkitan Paiton melalui program dan kegiatan CSR telah melakukan upaya-upaya untuk membangun ketahanan pangan dengan mendorong ketersediaan pupuk secara mandiri melalui penggunaan bahan-bahan organik yang ada di lingkungan sekitar. Sampah dan kotoran ternak dijadikan pupuk organik,
sehingga tujuan dan peningkatan kesejahteraan petani atau buruh tani di Kecamatan Paiton dan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dapat terpenuhi. Kreativitas petani terus berkembang. Lahan pekarangan yang awalnya dibiarkan kosong, kini dimanfaatkan untuk budidaya aneka sayuran dan buah-buahan. Wira usahawan baru pun bermunculan. Mereka mengolah hasil pertanian menjadi makanan dan minuman bernilai ekonomis. Di antaranya sirup serai, kopi pinang, bubuk cabai, bubuk jahe, kerupuk, keripik pisang, dan sebagainya. Fenomena ini melahirkan kelompok usaha tani yang berperan menampung dan memasarkan hasil produksi anggota. Program konservasi lahan kritis dan perlindungan mata air bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan Desa Kedung Sumur, Kecamatan Pekuniran, Kabupaten Probolinggo yang rusak akibat banjir dan longsor tahun 2013. PJB Unit Pembangkitan Paiton bersama masyarakat melakukan rehabilitasi besar-besaran, membuat sabuk pengaman desa dengan menanam ribuan pohon sepanjang pinggiran hutan. Ini sekaligus untuk menjaga sumber mata air yang banyak terdapat di desa itu. Kebutuhan bibit disuplai Bank Bibit UP Paiton. Program Bina Balita Sehat ditujukan untuk penanggulangan gizi buruk serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan balita. Program dilakukan melalui pembentukan kader kesehatan, seminar pola asuh dan tumbuh kembang anak, serta pemberian bantuan makanan tambahan balita. Kader kesehatan tersebut telah menjadi pelopor di lingkungannya untuk memberikan penyadaran pada masyarakat tentang pola hidup dan perilaku yang sehat, serta pola asuh anak yang baik. Program usaha daur ulang kain perca bertumpu pada pendekatan baru dalam pengelolaan sampah. Sampah yang semula dibuang kini diolah kembali hingga memiliki nilai ekonomis. Ibu-ibu rumah tangga dibekali keterampilan dan peralatan jahit untuk mengolah kain perca menjadi majun. Selanjutnya, hasil produksi diserap unit pembangkit di Paiton yang memang membutuhkan kain majun dalam jumlah besar, terutama saat pelaksanaan maintenance pembangkit. Program Aksi Rehabilitasi Pantai dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Rantai Pasir, fokus pada konservasi keanekaragaman hayati melalui konservasi terumbu karang dan konservasi mangrove. Konservasi mangrove dilakukan melalui pembibitan serta penanaman di sepanjang pesisir utara UP Paiton. Sedangkan konservasi terumbu karang dilakukan melalui transplantasi, pembuatan media tanam karang, sehingga ekosistem bawah air berkembang dengan baik. Dan selanjutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, khususnya nelayan pancing di Desa Binor, Kecamatan Paiton, telah diberikan bantuan perahu fiber dan motor sebanyak 25 unit. Dengan sistem perahu pancing ini, diharapkan terumbu karang terjaga dan ekosistem bawah air berkembang dengan baik. Keanekaragaman hayati
juga masih terjaga di lingkungan PT PJB Unit Pembangkitan Paiton. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan ditemukannya sarang burung elang paruh putih di lokasi PLTU Paiton Unit 1-2 sampai sekarang keberadaannya terjaga. Berdasarkan hasil laporan evaluasi diketahui bahwa pelaksanaan Community Development PT PJB Unit Pembangkitan Paiton diakui telah memberikan manfaat bagi penerima program dan masyarakat pada umumnya. Unit Pembangkitan Paiton, Eco-Friendly Power Plant.